Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video pandang pertama di Amanz, dan di tangan saya ini adalah Realme GT3 dan saya sekarang berada di MWC Barcelona 2023. Jadi saya telah pun menggunakan peranti ini untuk beberapa jam ataupun boleh saya katakan setengah hari, dan saya boleh katakan ini adalah antara peranti Realme yang paling menarik pernah saya gunakan setakat ini, dan nampaknya Realme dah betul-betul berubah. Adakah peranti ini benar-benar menarik? Tonton video ini sehingga habis. Jadi saya telah menggunakan Realme GT3 untuk satu hari, dan saya boleh katakan Realme GT3 adalah sebuah peranti mercu Realme yang terbaik setakat ini. Baiklah, seperti biasa, jika anda ingin tahu mengenai spesifikasi peranti ini, lihat di skrin sekarang. ...240W pada Realme GT3 ini boleh mengecas bateri 4600mAh dalam masa 9.5 minit sahaja, dari 0% sehingga 100%, dengan dakwaan Realme boleh bertahan sehingga 1600 kali pengecasan. Baiklah, perkara yang kedua yang saya suka mengenai peranti ini, sudah tentulah ciri RGB pada peranti ini. Jadi ini agak menarik kerana lampu RGB ini bukan sekadar RGB menyala seperti banyak peranti gaming lain, tetapi RGB yang interaktif mengikut aktiviti pada peranti. Seterusnya yang saya suka pada peranti ini iaitu Realme UI 4.0. Realme UI 4.0 ini seperti biasa, Realme, OxygenOS, semuanya menggunakan kod kalau OS. Itu memang bukan perkara yang mereka cuba sembunyikan. Tetapi apa yang buatkan saya terkejut, Realme UI 4.0 yang berasaskan Android 13 ini adalah mirip OxygenOS 13 yang baru saya gunakan pada OnePlus 11 sebelum ini. Dari segi antara muka, rekaan, fungsi dan ciri, saya boleh katakan 99% sama sahaja. Jadi dalam Realme UI 4.0 ni, apa yang anda lihat dalam ulasan OnePlus 11 saya, anda boleh terima dan gunakan pada peranti ini, kecuali beberapa ciri seperti breathing light untuk mengawal pulse light interface pada peranti ini, ada adaptive sleep yang sedikit berbeza, dan ada beberapa mode lain yang menjadikan prestasi peranti ini lebih lancar seperti GT mode yang meningkatkan kuasa peranti dan dari segi CPU dan GPU untuk bermain permua pada prestasi yang lebih memuaskan. Terusnya yang saya tidak suka pada peranti ini adalah rekaan. Memang benar, belakang peranti modul kamera nampak cantik, nampak unik berbandingkan peranti Realme yang lain dan mengingatkan saya kepada Xiaomi Mi 11 Ultra 2 tahun lepas. Tetapi bentuk peranti masih sama seperti rekaan peranti-peranti Realme yang lain. Walaupun begitu, kemasan peranti ini adalah cukup selesa di tangan, langsung tiada kotoran cap jari, mudah dikendalikan dan sedap sahaja di tangan. Baiklah, perkara terakhir saya ingin bercakap mengenai Realme GT3 adalah kamera. Kamera yang digunakan adalah 50 megapiksel sensor utama IMX890, dipadankan dengan sensor 8 megapiksel sudut ultra lebar dan juga 2 megapiksel microscope. 50 megapiksel ni kita sudah biasa lihat. 8 megapiksel wide angle juga kita biasa sudah lihat. Tetapi sensor microscope ini adalah jarang sekali digunakan pada sebuah telefon pintar Android. Kali terakhir saya lihat dan gunakan sendiri adalah pada Oppo Find X3 Pro. Kini ada pada Realme GT3 yang mana menyokong 20 kali zoom hingga 40 kali zoom, dan dalam ujian saya ia benar-benar mengejutkan kerana memang boleh nampak segala bulu dalam baju, segala tekstur pada mana-mana permukaan yang saya cuba ambil. Jadi itulah Realme GT3, peranti mercu baharu mereka tahun ini dengan sistem RGB yang menarik, kamera 50 megapiksel, skrin 144Hz dan juga Realme UI 4.0 yang cukup menarik sekali. Apa pendapat anda mengenai peranti ini? Adakah anda akan beli jika ia dilancarkan di Malaysia? Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar di MWC Barcelona 2023. Jumpa anda di MWC Barcelona tahun hadapan pula. Bye-bye.